Sebenarnya tentunya awalnya kan memang Kang Edi dan juga teman-teman ya. Ya, semua produser, sutradara, para pemain intinya meminta izin karena kan ini lokasi syuting ada di Karawang. Semuanya juga melibatkan teman-teman Karawang, termasuk juga ada pemainnya beberapa orang Karawang ya. Sehingga kami merasa bangga ketika itu ya nggak perlu izin karena memang ini kan bagian dari mempromosikan Karawang gitu loh. Dan itu awalnya, sehingga ketika ada tawaran dari Kang Edi, mau gak nih teh bantu main film, dulu kan pernah main film tuh katanya di Surat Kecil Untuk Tuhan. Aku bilang, ya oke, aku sebagai apa, sebagai dokter, tapi jangan yang terlalu ini ya. Aku bilang, karena kan aku harus melipir-melipir kegiatan untuk bantu mensukseskan karyanya teman-teman semua. Alhamdulillah dikasih peran dokter yang sesuai dengan peran aslinya zaman dulu. Kalau sekarang kan jadi dokter umum lagi, jadi dokter fungsional lagi ya. Dan ya alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit memberikan semangat, motivasi, komitmen kami pemerintah daerah untuk mendukung industri kreatif khususnya dari anak bangsa, khususnya anak Karawang. Teh, pengalamannya sendiri seperti apa? Karena kan bisa dibilang di tengah kesibukan mengabdi masyarakat dan negara ya, gimana pengalamannya sendiri syuting dengan kesibukan? Ya seneng ya, dan memang alhamdulillah nggak, aku dapat peran yang nggak memakan waktu lama, jadi kurang lebih hanya setengah jam sama Dana, dan itu hanya satu hari aja. Jadi memang ya aku lihat, baca skripnya, oh ya sebentar, akhirnya aku ACC, itu juga pakai baju kerja ya, kita cuma pakai jas dokter, akhirnya kita ambil gambar setengah jam, ya saya bisa menentukan apa, melanjutkan aktivitas kembali. Jadi tidak ada sesuatu yang spesial meluangkan waktu dan lain sebagainya, karena memang kita harus menjalankan tugasnya sebenarnya. Tapi ini kan tugas negara juga, mendukung industri kreatif adalah bagian dari pemerintah daerah untuk mendukung upaya industri kreatif itu sendiri. Jadi ini adalah bagian dari tugas kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik khususnya bagi rekan-rekan yang memiliki kapasitas untuk mempromosikan daerah khususnya Karawang. Tapi seperti flashback sendiri, balik lagi nggak sih teh? Flashback di depan kamera, lalu berakting lagi. Iya, flashback bedanya dulu ya nggak semelar ini ya. Dulu memang rangsing, sekarang ya sudah tidak cocok. Mungkin kalau ada before dan after, ini ya mungkin before-nya, after-nya zaman dulu. Jadi, apa say? Nggak perlu tuh kemungkinan kalau ada tawaran lagi dari generasi di Karawang untuk main film lagi, bagaimana mau nggak diterima? Ya mau ya, selama itu impact-nya baik, impact-nya positif, menginspirasi, bener nggak? Menjadi semangat buat teman-teman ikut kreatif, ya kenapa? Nah, kan itu bagian dari kita untuk apa ya, mendukung ya kegiatan-kegiatan yang positif, khususnya anak-anak muda. Nggak hanya main film, saya rasa. Saya selalu datang, misalnya kalau ada karya tulis, saya datang, melukis, kita datang. So, apalagi sebelum pandemi, kegiatan seni aku senang banget. Jadi STP ada nggak pengen jadi pemeran utama nih? Apa? Jadi pemeran utama? Ya. Nggak sih, ada. Di film kebudayaan yang mengangkat kota Karawang sendiri. Begini, kalau tergantung ya jenis filmnya seperti apa. Kalau tidak memakan waktu berlebihan atau nggak bisa menyesuaikan jadwal syutingnya dengan hari-hari aku dengan kesibukan aku pemerintahan, mungkin saja. Ya. Kalau katakan pengen, ya sebenarnya ya dulu sih cita-citanya mungkin ya, tapi kan ya itu kan sudah pupus ya cita-cita untuk tapi ini bagian dari kolaborasi, akhirnya aku dikasih kesempatan nih untuk mengaktualisasikan diri melalui seni ya, dan salah satunya adalah seni perfilman. Jadi saya pikir memungkinkan, cuman mungkin nanti terkait masalah waktunya aja harus dikomunikasikan lebih lanjut ya. Terus satu lagi, langkah ke depan konkret Teh Sally sendiri untuk mensupport industri kreatif terutama film ya, karena kan banyak komersialitas film lokal Makassar, lalu Sukabumi segala macam. Teh Sally sendiri untuk dukungan konkret seperti apa? Yang pasti begini ya, ini kan harus kolaborasi. Jadi kolaborasi kayak misalnya hari ini dilaksanakan di sini. Ini kan murni, ini adalah bagian upaya berkolaborasi dunia usaha dengan perfilman, industri kreatif.
aku misalnya ya dengan kapasitas aku misalnya perizinan dan lain sebagainya kita juga dukung, betul nggak? Terus juga kita komunikasi dengan teman-teman kepolisian karena itu kan panjang, maksudnya membuat perfilman itu nggak hanya mohon maaf hari ini kita lihat, ini kan memerlukan proses yang panjang dan juga ada proses sebelumnya memang harus menjadi salah satu langkah-langkah yang memang harus didukung oleh semua pihak. Perizinan, kita kemarin ngobrol perizinan ya warnya dengan teman-teman kepolisian, karier gitu ya, terus mau main film di sini, mau di mana nginepnya, seperti apa, berapa lama main filmnya, ceritanya apa dan lain sebagainya. Ini bagian dari upaya kita. Cuma memang mungkin kalau saya sih bangganya adalah Karawangnya bisa terangkat. Jadi mungkin aja next ke depan film-film budaya tadi bisa kita ambil mungkin angle-nya di Batu Jaya, di bisa pantainya pantai di Pakisjaya atau di Sedari, atau mungkin bisa kita nanti cerita tentang camping atau tentang apa, nggak usah di juga di daerah-daerah yang dingin kita juga punya di Tegalwaru, Pangkalan. Jadi saya pikir nanti itu bentuk dukungan-dukungan adalah kami mengkomunikasikan dengan berbagai macam pihak, dengan kepala desanya, dengan camatnya, kita fasilitasi semuanya, itu adalah bentuk dukungan yang konkret menurut saya yang harus kita gelorakan ya, sama-sama ke depan harus lebih aktif lagi. Karena hari ini kan pandemi, orang hanya bisa melihat dari layar kaca, orang bisa rapat tuh kan lebih banyak virtual dan daring. Saya rasa ini adalah bagian kita untuk mengedukasi atau enggak memberikan hiburan, betul enggak, kepada masyarakat. Saya pikir ini hal yang baik. Jadi saya pikir ini harus terus dilanjutkan oleh teman-teman yang memiliki ya PH-PH atau industri kreatif lainnya, khususnya anak-anak Karawang harus sangat support.